cepat 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 cepat. Yom 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 yom. Aduh, ponda lah hak ni, bapuk dah letar. Oh, bagus long.
Tak apa je. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gompok Pak dia. Allah. Bere-bere. Eh, tepi 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 jangan buat. Tengok. Nombor satu. Sekolah kemasan kursi lega Nur Aliani tahun 5A dari Kampung Legak, ha? Ayah beliau pun seorang pelari yang hebat, ha? Okey, adik Nur Aliani selaku tempat ketiga akan mewakili sekolah untuk peringkat daerah bersama-sama tempat yang kedua dimenangi oleh adik Fazlin tahun 6A. Juga akan mewakili sekolah untuk pertandingan merentah desa di Kuala Tangsa pada minggu hadapan. Dan Johan merentah desa sekolah kebangsaan Pus Legap kategori bawah 12 perempuan dimenangi oleh adik Mustika. Adik Mustika dari kampung mana? Mana ah kampung? Ah, dari kampung besok. Patutlah kuat lari. Turunan Tatak Daud semua tembak. Okey, terima kasih kepada Ustaz Muntazam dan Cikgu Rahman. Dan tempat ketiga dimenangi oleh adik Kyle Kaldi daripada juga daripada 6B. Semangat sikit, semangat sikit. Kurang peminat lah, ha? Adik-adik ini kurang peminat lah, ha? Tak ada sorakan daripada babu. Ada?
Tak minat? Oh, kesian. Kesian. Tak apa, nanti balik rumah pakai budak banyak-banyak. Tempat kedua dimenangi oleh adik Aiman dari PPKR. Oh, tinggi lampai orangnya. Patutlah. Patutlah boleh jadi Nek Johan lah. Dan terakhir, Johan bagi Kejohanan Merentah Desa SK Pos Legak kategori lelaki bawah 12 tahun dimenangi oleh adik Torres. Oh, juga ramai peminat. Ramai juga peminat Torres ni. Tanda diucapkan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syakri dan Cikgu Matia. Tanya diucapkan kepada semua pemenang yang tak berjaya. Ada usaha-usaha lagi, kita boleh cuba lagi tahun depan. Ramai lagi tahun 4, tahun 5 kan? Jadi jangan bersedih hati. Kita cuba lagi tahun depan.